Air terjun yang kami mau datengin ini namanya Air Terjun Ciampea yang berlokasi di daerah Tenjolaya. Nah, kita lagi di daerah Bogor nih. Kita mau ke mana, guys? Curug Ciampea. Curug Ciampea. Katanya belum ada yang pernah ke sana dia. Pak, tahu ini enggak, Pak? Curug Ciampea di mana? Iya, Pak. Curug Ciampea. Benar, jauh ya? Sejauh. Oh, lumayan. Iya, iya. Makasih, Pak. Iya, makasih. Iya, jadi tuh spot yang sana itu memang banyak orang yang belum tahu, termasuk nih kita nih. Tapi kita udah janjian sama anak-anak yang tema Bogor. Yeah. Jadi tanya-tanya abangnya. Bang. Bang. Neng, gua pikir yang nyetir abang. Sini, coba lihat. Ini Neng siapa? Neng Marlina. Wih, mau kemana, Neng? Nyetir gile. Ke Ciampea? Wah, pas banget. Nah, saya mau ke daerah Curug Ciampea. Iya, tapi kita nebeng aja sampai sana. Ini mau sejalan juga kan? Boleh nebeng. Di belakang. Iya, ya enggak apa-apa di belakang. Oh, udah. Enggak enak sih gue disetirin sama cewek. Iya, gua pikir abang yang nyetir, nyata Neng. Ya, Neng. Makasih ya. Iya. Yo. Oke. Perjuangan nih. My trip, my adventure. Here we go. Boleh tuh dicobain tuh kalau lagi trip kayak gini, nebeng-nebeng itu wajib sebenarnya. Iya, jadi apa lo bisa mempergunakan setiap kesempatan, lo harus gunain tuh untuk trip kita berjalan dengan lancar ya, Bro ya. Iya, jadi selain explore, coba hal-hal yang baru. Buktinya enggak biasanya kita disetirin atau setirin Neng. Jarang-jarang tuh. Ya aku tuh. Ini sampai sini aja nih, Neng. Iya, sampai sini. Ini ya? Oh, udah sampai. Oh, iya, terus ya. Nah, itu arahnya kemana kalau mau ke Curug Ciampea itu? Aisang. Oh, gitu. Ya udah, oke, Neng. Sampai ya? Makasih. Thank you ya. Ya, makasih. Iya. Makasih ya. Oke, lu kayak lebaran lu gini-gini. Untuk menuju ke Air Terjun Ciampea ini, kami harus trekking kurang lebih 40 menit. Walaupun lumayan jauh, perjalanan pun tidak membosankan nih, karena kami disuguhi pemandangan alam yang cantik. Langit yang cerah ditemani hijaunya bentangan sawah membuat rasa capek ini hilang seketika. Selain melewati sawah, kami juga harus melewati jalur sungai yang penuh dengan bebatuan besar. Harus ekstra hati-hati ya guys, supaya kita nggak terpeleset. Mantep nih, mantep. Dapat view semuanya. Iya, ini paling gokil lagi. Lu lihat dong, kan? Bening banget ya. Yoi. Nah ini mudah-mudahan kita nyampe sana juga sebening ini, Jam. Iya, yaudah kita lihatlah di atas. Kita buktiin. Yuk. Mau nanya? Sini, Bro. Air Terjun Ciampea kemana? Oh, di atas sana? Oh, di atas. Kalau ini jalurnya kemana? Ini jalurnya buat kita naik ke atas. Lu mau ke sana? Iya, mau ke sana. Oh, sama. Cuman ini lewat atas. Iya, ke atas terus, nanti turun gitu ke bawah. Nanti kita turun rafting. Oh, iya. Lu mau rafting juga? Boleh tuh, cobain tuh. Oh, lu bawa alat-alat juga? Tapi ada alat lebih? Ada yang ini, Pak. Ah, wah, yaudah deh. Cakep. Yaudah. Kalian di sini aja. Kalau gitu, kita set up dulu aja di sini ya. Nyalain dulu nih, tekas. Iya, Marshall. Wah, beruntung nih guys, pada saat kita mau sampai di lokasi air terjunnya, kami bertemu dengan teman-teman dari komunitas rappling yang mengajak kami untuk mencoba rappling dari air terjun Ciampea. Yeay, seru banget nih bro, rappelling di air terjun sekaligus melatih adrenalin kita. Oke, udah siap nih? Udah dong. Gue tinggal ngikutin lo ya, Kak Tentro. Okay. Yaudah yuk, my trip, my adventure. Salah banget.
lumut semua, bro. Sepatu ini, temennya itu lumut, tambah licin. Marcel aman? Marcel aman gak? Aman, Jal. Di sini kami juga udah janjian dengan teman-teman dari MTMA Bogor, guys. Mereka semua sepertinya sudah menunggu kami di bawah. Sebelum kami memulai rappelling, pertama-tama ada salah satu pihak komunitas rappelling yang akan turun duluan untuk memastikan jalur tersebut adalah aman. Nah, Ijul mau coba duluan ke bawah. Kalian nanti dia jadi bilang yang bawah ya. Oke. Mana ada Ijul? Udah nih, oke okay ya, pokoknya. Giling! Giling on! Bentar. Step, by step. My adventure. Oke, okay, pelan-pelan, Jal. Bro, pelan-pelan. Kaki dulu. Oke guys, sekarang saatnya gue menuruni air terjun Ciampea ini. Doakan semuanya baik-baik aja ya. Untuk rappelling sendiri, sebetulnya memiliki 3 prinsip. Di antaranya, menggunakan tali karmantel sebagai jalur lintasan dan tempat bergantung. Menggunakan gaya berat badan dan gaya tolak kaki pada tebing sebagai pendorong gerak turun. Terakhir, menggunakan salah satu tangan untuk keseimbangan dan tangan lainnya untuk mengatur kecepatan. Buat kalian dengan jiwa petualangan yang tinggi, kegiatan rappelling kayak gini bisa dicoba loh guys. Apalagi kalau bisa rappelling di air terjun, sensasinya benar-benar beda deh. Iya tuh guys, Marshall udah sampai di bawah. Ayo guys, cepetan nyusul. Seru banget di bawah sini, teman-teman dari MTMA Bogor udah nungguin kita loh. Sambil menunggu guys, jangan lupa nih, kalau ada foto kalian yang pernah rappelling juga, foto-fotonya bisa di-upload dan mention ke Twitter dan Instagram MTMA di @mytrip_myadvntr. Jangan lupa juga follow Instagram MTMA The Movie di @mytrip_myadvntr. Doain ya, semoga prosesnya cepat selesai. Dan kita bisa ketemu di bioskop. Ini kali tingginya kita 15 meteran kali ya? 15 meter. Enak lah sensasinya, airnya nggak terlalu deras, jadi lu masih perlu lah buat tadi di sini. Dan ternyata tadi di atas itu ada air terjun yang pertama juga, baru ada kayak step gitu lah beberapa jalur tuh ke air terjun di bawah. Seru tuh di atas. Nah di sini luah yuri kak. Nah sekarang Yurikas mau cobain dari atas. Gimana menurut lo? Kira-kira dia down aja di depan. Jadi mana-mana ya, tetap di Matrix. Matrix. Setelah ini akan ada aksi mengejutkan yang bakalan gue lakuin bareng Rikas. Penasaran kan? Stay tune di My Trip, My Adventure.